Sebuah video menampilkan seorang pemotor dengan berkaos polisi melakukan atraksi melepas setang dan tidak menggunakan helm viral di media sosial. Unggahan tersebut mulanya dibagikan oleh pemilik akun Instagram @olivia92 di fitur Instastory pribadi miliknya. Kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @infokejadiansemarang pada Selasa 11 Agustus 2020. Hingga berita ini diturunkan, video tersebut telah dilihat lebih dari 156 ribu kali. Dalam video tersebut tampak seorang pria beberapa kali melakukan aksi atraksi di atas sepeda motornya dengan tidur terlentang sambil bergaya melepas setang. Dilansir dari kompas.com, pemilik akun Instagram Olivia92 yang bernama asli Via Kristiani menuturkan sebelum merekam aksi tersebut ia awalnya akan pergi keluar karena urusan kantor. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria mengendarai sepeda motor berkaos polisi dan tanpa menggunakan helm. Ia pun mau tidak mau terus berada di belakang pemotor tersebut. Sesampainya di sebelah Polsek Bergas Semarang, lanjut Via, pemotor itu semakin menjadi-jadi dalam beratraksi, yakni dengan tidur telentang sembari melepas setangnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Semarang AKP M. Adil Aristo membenarkan telah terjadi aksi tidak patut untuk ditiru yang terjadi di wilayah hukumnya. Namun, pria yang tampak beratraksi dengan menggunakan kaos polisi tersebut bukanlah orang anggota polisi.